Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Pemilihan Luhut sebagai Ketua Dewan SDA Nasional karena Luhut saat ini menjabat sebagai menteri yang menjalankan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Dewan SDA dibentuk sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Luhut akan dibantu oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional yang saat ini dijabat oleh Menteri PUPR.